Pahlawan. Apa itu pahlawan? Siapa itu pahlawan? Pahlawan tanpa tanda jasa atau hanya sebatas itu? Pahlawan adalah orang yang telah berjuang mengorbankan diri untuk bangsanya, menghapuskan penjajah dari negeri ini sehingga kita dapat hidup damai, bisa hidup dengan bahagia. Pahlawan bagi saya ialah orang tua saya, terutama ibu saya. Orang tua saya, ibu saya. Setelah ayah meninggal saat saya berumur 8 tahun, ibu saya bekerja keras agar bisa menafkahi saya dan ketiga kakak saya. Membantu saya hidup sampai saat ini setelah saya ditinggal oleh ayah saya. Memberikan apa saja yang saya inginkan. Merawat saya sendirian sampai saat ini saya bisa belajar dengan damai. Dan berkebutuhan cukup dari orang tua saya semuanya. Maaf kalau saya selama ini ada kesalahan sama ibu. Terima kasih telah menjaga aku dan kakak-kakak aku. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas pengorbanannya. Telah menjaga saya, merawat saya, mendidik saya dari kecil. Saya tidak bisa membalas itu dengan apapun. Sekali lagi terima kasih.